Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Buat yang berpuasa, Kak Angga doain semoga puasa kalian lancar sampai maghrib nanti ya. Kak, katanya kakak pengen nunjukin aku satu video. Video apa sih kak? Sapa dulu dong teman-teman yang ada di rumah. Oh, hai teman-teman. Kita akan lihat videonya bareng teman-teman di rumah ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman yang belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kita semua terhindar dari COVID-19. Yuk, kita lihat videonya di teras rumah aja yuk. Oke, Kak. Yuk. Kamu udah siap nonton? Siap, Kak. Oke, ini dia cerita sang pemburu langit. Ayo membaca. Ini adalah malam pertama Amir menginap di rumah Paman Tarjo, pamannya di desa. Di malam itu, dari jendela, Amir melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit. Bintang-bintang itu bersinar begitu indahnya. Hei! Kok melamun di depan jendela? Ayo, tutup jendelanya, lalu tidur. Besok pagi jadi ikut ke sawah, kan? Jadi dong, Paman. Paman, bintang-bintang itu seperti lampu, terang sekali. Aku belum pernah lihat bintang seterang itu di Jakarta. Itu kan rasi bintang, disebut juga konstelasi. Apa, Paman? Konstelasi, atau rasi bintang. Coba perhatikan bintang-bintang itu. Bintang-bintang itu kalau dihubungkan membentuk gambar. Nah, sekarang gambar apa yang kamu lihat? Gambar abstrak, Paman. Anggap titik-titik ini adalah bintang di langit. Coba kamu perhatikan. Sama tidak? Iya, sama, Paman. Nah, menurut kamu ini seperti gambar apa? Seperti gambar alat bajak sawah. Wah, kamu tahu juga alat bajak? Tahu dong, Paman. Kan pernah lihat di TV. Nah, ini namanya rasi bintang Waluku. Bentuknya seperti bajak. Tetapi ada juga yang melihat rasi ini seperti pemburu yang memegang busur dan panah. Rasi ini diberi nama Orion. Ciri khasnya, 3 bintang yang membentuk garis lurus. Itu, Paman. Itu rasi bintang Orion. Sekarang aku melihatnya. Nah, betul. Orang yang tinggal di belahan bumi utara melihat rasi bintang ini sebagai tanda datangnya musim dingin. Di belahan bumi selatan, rasi ini sebagai tanda datangnya musim panas. Kalau di Indonesia bagaimana, Paman? Nah, kalau di Indonesia, rasi Orion adalah sebagai tanda datangnya hujan dan sebagai tanda para petani mulai bercocok tanam. Semua penjelasan tadi ada di buku tentang antariksa kok. Kamu mau baca? Besok saja, Paman. Sayangnya kak, di Jakarta kita jarang melihat langit sejernih itu. Aku jadi jarang sekali bisa melihat gugusan bintang di langit. Nah, karena kamu menyinggung soal gugus bintang, kamu tahu tidak perbedaan antara rasi bintang dan gugus bintang? Apa ya? Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk satu wujud khusus apabila dilihat dari bumi. Sedangkan gugus bintang adalah sekelompok bintang yang terikat secara gravitasi. Teman-teman sudah mendengar dan melihat video tadi kan? Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang Amir lakukan di depan jendela? Bagaimana Paman Tarjo tahu banyak tentang rasi bintang? Apa nama lain dari rasi bintang Waluku? Jelaskan kegunaan rasi bintang Orion bagi penduduk Indonesia. Aku tahu kak, kegunaan rasi bintang Orion untuk...
Biar teman-teman di rumah yang menjawab di buku mereka masing-masing ya. Sekarang kita bermain arah mata angin yuk. Bermain arah mata. Ayo, ikut aja dulu yuk. Kalian pernah mendengar nama-nama arah mata angin? Ada berapa arah mata angin? Benar, ada arah utara, timur laut, timur tenggara, lalu apalagi Kay? Ada selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Benar. Sekarang perhatikan gambar dan kalimat berikut ini. Keran air terletak di sebelah barat. Kursi kayu terletak di sebelah timur. Rumah berpintu biru berada di sebelah utara. Pohon jeruk ada di sebelah timur laut. Nah, sekarang amati daerah sekitar rumahmu, lalu tulislah 6 kalimat seperti contoh di atas yang menunjukkan posisi benda-benda di sekitar rumahmu dengan menggunakan arah mata angin. Tulis kalimatmu di buku atau lembar kerja ya. Nah, sekarang saatnya kita belajar kosakata baru bersama Profesor Kata. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Abstrak. Abstrak adalah tidak berwujud atau tidak berbentuk. Antariksa. Antariksa adalah bagian alam semesta yang berada di luar atmosfer bumi. Busur. Busur adalah bilah kayu, bambu, dan sebagainya yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah. Konstelasi. Konstelasi adalah rasi bintang. Orion. Orion adalah gugusan bintang yang bercahaya sangat terang. Rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang berdekatan dan tampak saling berhubungan, membentuk suatu konfigurasi khusus. Rasi bintang disebut juga konstelasi. Di utara ada pohon. Di timur ada jemuran. Di selatan ada kangga. Teman-teman, mumpung Fani masih menulis tentang arah mata angin, bagaimana kalau kita memperkirakan yang satu ini? Perhatikan gambar berikut ini. Manakah gambar yang memiliki perbandingan antara persegi panjang besar dan persegi panjang kecil sebesar 1:2? Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Kalian boleh memilih lebih dari satu persegi panjang. Kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Aku sudah bikin tulisan tentang arah mata angin nih, Kak. Wah, sekarang Kak Angga mau tanya. Sebelumnya kamu sudah pernah melihat rasi bintang dong? Pernah, Kak. Waktu kamu lihat bintang di langit, kelihatannya jauh atau dekat? Kelihatannya sih dekat, seperti bisa kujangkau. Padahal kan jarak bintang sangat jauh dari bumi. Iya, sangat jauh. Sekarang coba perhatikan gambar rasi bintang Orion berikut ini. Berikut ini adalah contoh rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion menunjukkan arah barat. Coba kamu lihat ada berapa bintang yang menunjukkan rasi bintang tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 bintang, Kak. Apakah kamu bisa menemukan bentuk geometri dari rasi bintang tersebut? Apa ya bentuknya? Teman-teman, ada yang bisa bantu menjawab? Ya, betul. Ada segi 6 dan segi 5 tidak beraturan. Setelah ini, teman-teman, kita bantu Andi untuk menghitung jarak bintang. Ayo mencoba! Andi sedang membuat maket rasi bintang Orion berbentuk 3 dimensi dari kardus bekas. Andi kesulitan menentukan panjang tiang yang sesuai dengan kondisi jarak sebenarnya dengan bumi untuk membuat rasi bintang dalam bentuk 3 dimensi. Berikut ini gambar dari bentuk 3 dimensi yang dibuat Andi. Ujung tiang adalah bintangnya, dan yang berdiri tegak adalah tiang penyangga yang menunjukkan jarak bintang dengan bumi.
rasi bintang yang akan dibuat berskala 1 banding 100, yang artinya setiap 1 cm sama dengan 100 perseks. Berikut ini adalah jarak setiap bintang dari bumi dalam 1 perseks. 1 perseks itu sama dengan 31 triliun kilometer. Tahukah kamu apa itu triliun? Triliun menunjukkan suatu bilangan. 1 triliun sama dengan 1 dengan 0 sebanyak 12. Jadi, 1 perseks sama dengan 31 triliun kilometer. Sekarang, bantu Andi melengkapi tabel berikut ya. Ingat, tadi perbandingan skalanya adalah 1 banding 100. Artinya, setiap 100 perseks sama dengan 1 cm pada tiang penyangga buatan Andi. Untuk mengisi semua tabel, kalian tinggal bagi semua dengan 100. Kak Angga berikan contoh ya. Bintang Saib memiliki jarak sebenarnya sejauh 198 perseks. Karena 1 banding 100, maka 198 dibagi 100 sama dengan 1,98. Jangan lupa satuannya sentimeter. Jadi, jarak Bintang Saib dengan bumi dalam maket yang dibuat oleh Andi adalah 1,98 cm. Lalu, berapakah jarak antara bintang Betelgeuse dari bumi dalam triliun kilometer? Coba kita hitung sama-sama ya. Diketahui, jarak bintang Betelgeuse dari bumi sama dengan 222 perseks. Diketahui pula, 1 perseks sama dengan 31 triliun kilometer. Kemudian, kita kalikan 222 dikali 31 sama dengan 6882. Jadi, jarak Betelgeuse dan bumi adalah sejauh 6882 triliun kilometer. Andi juga menghitung jarak antara bintang Bellatrix dan bumi dalam kilometer dan mengatakan bahwa jaraknya kurang dari 2500 triliun kilometer. Apakah kamu setuju dengan pendapat Andi? Nah, ini tinggal kalian hitung. Berapa perseks jarak antara bintang Bellatrix dengan bumi? Lalu, kalikan dengan 31 triliun. Lalu, cek apakah benar hasilnya 2500 triliun kilometer. Silahkan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Kamu sudah dapat jawaban yang tadi belum? Kamu setuju nggak kalau jarak Bellatrix dan bumi kurang dari 2500 kilometer? Setuju, Kak. Setelah aku hitung, jarak antara Bellatrix dengan bumi adalah... Shh, jangan dikasih tahu. Biar teman-teman di rumah juga ikut menghitung ya. Maaf. Baik, Kak. Sekarang kita berlatih menghitung jarak bintang menggunakan skala. Oke. Ayo berlatih! Jika diketahui skala yang digunakan pada setiap bintang sama, lengkapilah tabel berikut ini. Dari angka dalam tabel yang sudah terisi, tentu kalian dapat menghitung berapa skalanya kan? Masih ingat cara menentukan skala? Ya, caranya adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Sekarang, kita coba mencari dulu skalanya. Untuk bintang Bellatrix, misalnya, jarak sebenarnya sama dengan 240 tahun cahaya, jarak pada gambar 2,4 cm. Jika dibandingkan, jarak pada gambar, jarak sebenarnya menjadi 2,4 banding 240. Untuk memudahkan, kita bisa mengalikan kedua bilangan dengan 10 agar tidak berbentuk desimal, sehingga menjadi 2,4 dikali 10 dibagi 240 dikali 10 sama dengan 24 banding 2400. Untuk mencari skalanya, kita bisa membagi kedua bilangan dengan bilangan yang sama, yaitu 24, sehingga skala menjadi 24 dibagi 24 dibagi 2400 dibagi 100, sama dengan 1 banding 100. Skala gambar adalah 1 banding 100, atau 1 cm mewakili 100 tahun cahaya. Jadi, skalanya adalah 1 banding 100. Berarti sama dengan skala yang dibuat Andi tadi ya. Nah, sekarang kalian tinggal menghitungnya. Untuk mengisi tabel jarak tahun cahaya adalah dengan cara mengalikan 100 dari jarak dalam satuan sentimeter.
Sebaliknya, cara mengisi jarak dalam sentimeter dengan membagi 100 dari jarak tahun cahaya. Nah, sekarang kita lengkapi tabelnya ya. Jarak bintang Saib dan Bumi adalah 700 tahun cahaya. Jarak bintang Betelgeuse ke Bumi dalam sentimeter adalah 6,4 cm. Jarak bintang Rigel ke Bumi adalah 700 tahun cahaya. Bintang Mintaka 9,15 cm. Bintang Alnitak 800 tahun cahaya. Terakhir, bintang Alnilam 1340 tahun cahaya. Selanjutnya, cobalah membuat sebuah rasi bintang. Kamu bisa menggambar langsung dari mengamati langit atau mencari di internet. Buatlah gambar pertamamu, selanjutnya perbesar gambar tersebut dengan skala 1 banding 5. Kalian bisa mengerjakan tugas ini nanti setelah pembelajaran kita berakhir ya. Sekarang kita beralih ke proyek minggu ini. Proyek minggu ini. Teman-teman, minggu ini kita akan menggambar peta langit malam. Ajak keluarga kalian untuk membuatnya juga ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama, kertas gambar, penggaris, alat tulis, dan alat mewarnai. Kenapa kita membutuhkan penggaris? Karena nanti kita akan membuatnya dengan skala tertentu. Teman-teman bisa menyiapkan bahannya mulai hari ini ya, karena besok kita akan melanjutkan proyek kita ini lagi. Saatnya kita melakukan refleksi. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Ya kan, Kak? Ya, betul sekali. Yuk! Refleksi! Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang kisah si pemburu langit. Kita juga mempelajari rasi bintang dan manfaatnya untuk pertanian serta untuk menentukan arah. Mengingat kembali arah mata angin dan arah benda-benda sekitar sesuai arah mata angin. Lalu, kita belajar menghitung jarak bintang-bintang ke bumi dengan menggunakan perhitungan skala. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini? Gambarkan ekspresi perasaan kalian di buku kalian masing-masing ya. Buat seperti emoticon juga boleh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.